From home for teens. So, are you ready? There are gonna be games. You are going to praise and worship God and hear to God's words. You see a live chat down here? Don't forget to give a shout out, a comment, and don't forget to answer the questions. Let's go! Are you ready to praise Jesus? Woo! Kita mau menari, kita mau bernyanyi bagi Yesus. Amen! Come on! Kami Tuhan, Kau yang ada dalam hati kami. Woo! We want to sing to you, Lord. We want to dance to you, Lord. Come on, sing it out. Kau Tuhan pegang hidupku, tak akan ku
Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami membawa diri kami, kami membawa hati kami. Kami tahu ketika kami datang dan kami menyembah-Mu Tuhan, kami boleh merasakan damai-Mu Tuhan. Thank you Lord God. Thank you Jesus. Di saat ku datang menyembah, ku yakin kau hadir, dan ku tahu kau besertaku untuk selamanya. Di saat bukan tenang bersama.
percaya Tuhan ketika kami datang menyembah Engkau. Kau memenuhi hati kami dan Kau mengubahkan hati kami Tuhan. Kau mengubahkan hati kami yang mungkin saat ini kami sedang merasakan kesedihan. Mungkin saat ini kami sedang merasakan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan ada damai. Dan damai-Mu sudah ada dalam hati kami. Dan pada saat ini kami membuka hati kami Tuhan. We want to learn about You more Jesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami saat ini. Kau yang ajar kami. Roh Kudus bantu kami. Supaya kami dapat mengerti. Dan setiap firman Tuhan yang disampaikan hari ini akan menjadi kekuatan bagi jiwa kami, bagi tubuh kami, bagi roh kami. Karena kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kedamaian-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sore. Ketemu lagi di Worship From Home 14. Nah, apa kabar nih kalian yang masih di rumah aja? Tentunya semoga dalam keadaan sehat ya sama keluarga kalian juga. By the way, aku punya sebuah lagu yang pas banget buat kita nyanyiin di saat-saat kayak gini nih. Coba ya kalian tebak ini lagunya siapa? Atau boleh ikutan nyanyi juga? Lagunya kayak gini. I am home, I am home. Nah, pas banget kan dinyanyiin. Kalau misalnya kalian mau tahu lagunya lebih versi full ya, langsung aja cari di Spotify. Ketik LOJW, cari yang judulnya Home. Anyway, di bulan ini kita masih akan membahas tentang Strength from God. Nah, seperti yang udah dibahas Brother Arnold di minggu lalu, di talk yang ketiga ini kita akan membahas tentang Daud membiarkan Saul hidup. Sebelumnya, aku mau ngajak kalian buat ngambil alat perangnya hari ini, yaitu Alkitab. Nah, teman-teman yang ada di rumah, mari kita baca Alkitab. Tapi sebelum kita baca ayat hari ini, kita akan nyanyiin lagu Thy Word supaya ayatnya bisa lebih meresap nih. Yuk kita nyanyi sama-sama. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Langsung aja kita buka ayatnya dari Mazmur 28 ayat 7. Nah, ayat ini juga yang harus kita hafalin bersama ya. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Nah, kalian punya 10 detik untuk hafalin ayatnya. Nanti, kalau udah hafal, jangan lupa share di sosmed kalian dan bagiin ke teman-teman ya, supaya bisa memberkati teman-teman kalian di luar sana. Oke, udah hafal belum? Kita buka di kitab 1 Samuel ayat 24. Di kitab ini, itu menceritakan kisah Daud yang membiarkan Saul hidup. Seperti yang udah dibahas minggu lalu, Daud ini sangat dijelasin sama Raja Saul. Kenapa? Karena si Daud ini ternyata lebih terkenal daripada Raja Saul. Si Daud yang berhasil membunuh banyak orang Filistin dan akhirnya memenangkan. Akhirnya banyak orang lebih kenal Daud. Nah, akhirnya si Raja Saul ini jadi jealous. Terus karena dia jealous, dia pengen banget bunuh si Daud ini. Berbagai percobaan udah dilakuin supaya Daud mati. Tapi karena perlindungan Tuhan, Daud gak pernah mati tuh. Nah, tibalah hari di mana si Raja Saul ini datang ke gua, dia mencari Daud. Kalau di sini dikatakan, kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kami hutan. Bayangin dong, 3.000 orang mencari Daud, banyak banget kan pastinya. Si Daud pasti rasanya ketakutan banget. Nah, di saat itu dia lagi ada di sebuah gua. Dia bersama anak buahnya ada di belakang gua gitu.
kalau gue kan situasinya gelap gitu kan, jadi pasti dia tuh gak kelihatan. Tiba-tiba Saul masuk. Kalau ditulis di sini, Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Nah, si Saul ini gak tahu kalau ternyata Daud ada di dalam gua tersebut. Akhirnya anak buahnya si Daud bilang, "Nah, ini pas banget nih kesempatan buat kamu membunuh Saul. Ayo lakukan, Tuhan sudah mengirimkan musuhmu untuk kamu." Akhirnya si Daud dengan deg-degan, ya udah deh, mungkin ini saat aku membalas apa yang dia lakukan. Tapi pas si Daud mau ngelakuin itu, hatinya tuh deg-degan banget. Akhirnya dia cuma memotong jubahnya Raja Saul aja, ujung jubahnya. Terus habis itu dia langsung deg-degan terus, ngerasa bersalah gitu. Coba kalian bayangin pas kalian ngelakuin sebuah kesalahan, misalnya nyontek atau bohong, pasti rasanya deg-degan banget kan, kayak, duh kayaknya gue udah dosa deh. Nah, si Daud juga ngerasain kayak gitu tuh di saat ini. Tapi akhirnya dia pas udah deket Raja Saul, dia benar-benar merasa bersalah banget dan dia akhirnya mengurungkan niatnya buat membunuh Raja Saul. Gak boleh nih. Akhirnya Daud memilih buat, udah gak boleh kayak gini. Akhirnya Raja Saul keluar dari gua itu dan si Daud ngomong sama dia, ngomong sama Raja Saul. Nah, akhirnya ketika Daud bertemu Raja Saul, dia bilang kayak gini, "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Nah, di sini Daud memilih untuk tidak membunuh Raja Saul, karena dia tahu, meskipun dia tidak membunuh Raja Saul, Tuhan tetap akan melindungi dia. Jadi, kenapa Daud tidak mau membunuh Saul? Ada dua hal. Yang pertama, Daud peka akan kehendak Tuhan. Dia tahu Tuhan akan marah dan tidak suka dengan apa yang dia lakukan kalau dia membunuh Raja Saul. Sehingga dia memilih untuk mendengarkan Tuhan. Dan yang kedua, Daud memiliki pengendalian diri yang baik. Jadi, ketika dia kesel, dia memilih buat, aku harus bisa kontrol emosi aku, kontrol rasa kesel aku. Dia menyerahkan kelemahannya itu ke Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan biar dia bisa mengendalikan dirinya. Gitu. Nah, selama kita work from home ini, atau teman-teman study from home, tentunya banyak hal yang sulit banget kan kita kendalikan. Banyak banget sih. Misalnya nih, mungkin ada yang jadi gampang marah dan kesel gara-gara disuruh belajar terus. Atau ada yang jadi malas-malasan karena kan gak sekolah nih, jadi bangunnya bisa lebih siang. Terus punya waktu lebih banyak buat main game, buka sosmed, nonton YouTube. Enak banget emang. Sampai akhirnya tidurnya jadi kemalaman. Atau bisa juga abis makan nih, paling enak tiduran, tidur-tidur. Akhirnya badannya makin lama makin membesar. Nah, mungkin banyak nih dari kita yang sulit mengendalikan sesuatu yang kita sangat suka gitu. Aku sendiri selama di rumah aja ini jadi agak lebih males sih. Kayak jam tidur yang harusnya jam 11 aku udah tidur, aku malah masih main HP, buka sosmed sampai lebih dari jam 12. Dan akhirnya pagi-paginya aku kayak ngantuk sendiri gitu. Terus jadi malas-malasan. Nah, hal-hal ini yang harus kita fight nih. Terus gimana sih cara ngendaliin diri? Ada tertulis di Amsal ayat 16 ayat 32. Mari kita buka bersama. Jadi tertulis begini ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, orang yang merebut kota itu adalah seorang pemenang karena dia berhasil merebut kota. Jadi, kalau kita bisa sabar dan bisa mengendalikan diri dengan baik, kita sama aja sebagai seorang pemenang. So, kalau teman-teman pengen punya pengendalian diri yang baik, tentunya teman-teman harus meminta kekuatan itu pada Tuhan. Setiap kali kita ngerasa, aduh kayak udah mau marah nih, udah mulai gak sabar, nah cukup ucapin doa simple aja. Caranya gimana? Sebelum kalian marah atau kesel,
hitung 1-10. Nah, dengan menghitung 1-10 ini, itu akan membuat emosi kalian agak lebih reda. Dan kalian jadi berpikir lagi, apakah omongan yang akan gue keluarin ini udah benar? Nah, kalau udah hitung 1-10, terus senyum, jangan lupa juga ucapin doa. Doanya itu simple aja. Misalnya kayak gini, Tuhan, tolong bantu aku untuk mengendalikan diri lebih baik. Tolong kasih aku kekuatan ya Tuhan. Nah, abis itu baru deh, pasti hati kalian ada rasa tenang dan kalian punya kekuatan untuk lebih bisa ngendaliin diri. Terutama buat ngelawan rasa malas, untuk lebih gak mudah marah. So, hari ini aku mengajak teman-teman untuk jadi pemenang dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Jadi, setiap kali kita pengen kembali lagi ke kebiasaan kita yang buruk, mintalah Tuhan untuk memberikan kamu kekuatan supaya Roh Kudus membimbingmu agar dapat mengendalikan diri dengan lebih baik. Karena orang yang dapat mengendalikan diri adalah seorang pemenang. Hal apa yang saat ini masih sulit kamu kendalikan? Nah, untuk menutup firman kita pada hari ini, kita mau tutup dengan doa bersama ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sore hari ini di mana kami masih bisa mendengarkan firman-Mu dan kami masih boleh worship bersama teman-teman kami meskipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, juga keluarga kami. Terima kasih sampai pada hari ini Engkau masih mencukupkan kami semua. Kami berdoa buat setiap orang yang saat ini sedang melawan penyakit di rumah sakit, kiranya Engkau boleh menjama mereka dan darah kudus-Mu boleh mengalir dari ujung kepala sampai kaki mereka, menyembuhkan dan membantu mereka untuk kembali normal dan boleh sembuh sehingga mereka boleh menjalankan aktivitas seperti normal lagi. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat merawat orang-orang yang sakit. Kau yang berkati mereka dan selalu cukupkan mereka dengan setiap apa yang mereka butuhkan. Tak lupa juga kami berdoa untuk kami sendiri ya Bapa, berikan kami kekuatan lebih lagi agar kami mampu menjadi pemenang yang dapat mengendalikan diri kami, sehingga kami dapat melawan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kami yang susah kami kendalikan. Kami percaya Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. It's game time! Say it with me. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepada-Nya. Ready? 3, 2, 1. This quarantine, remember to stay safe. Eat lots of fruits and vegetables. Wash your hands. Only go outside if necessary. And always wear a mask. Stay 1 meter apart at all times.
and avoid touching your face. Thanks for watching. Stay safe. So, today we learn about self-control. And don't forget to stay healthy, stay home, wash your hands, eat some fruits and vegetables, and exercise!